Oke teman-teman, kali ini saya akan memberikan tutorial kunci gitar serta cara menpetik ya dan genjreng lagunya Happy Asmara yang berjudul Waste Tatas. Untuk yang mau karaokean di channel ini, saya sudah membuat versi karaokeannya. Nah, ini versi kunci gitarnya. Oke, sebenarnya lagu ini tuh bermain dari nada dasar S atau D crash ini ya. Nanti karena progresinya terlalu susah, jadi saya kasih ke nada dasar D, turun setengah nada sini supaya lebih familiar dengan chordnya. Oke, langsung saja kita ke lagunya, langsung saja ke bagian intronya ya. Chordnya D, A, dan selanjutnya bisa dilihat situ. Nah, cara main petiknya itu nada bassnya nanti kan D, berarti bassnya D. Nah, terus senar nomor 3 dan 2 gitu ya, 3 2 3 dibalik D, pindah ke A, berarti nada A. Oke, kita dari intro sampai verse yang pertama itu pakai cara petik, nanti yang setelanjutnya baru kita pakai cara genjreng. Oke, langsung ke intronya dengan cara petik yang seperti itu. Chordnya bisa dilihat, do wa ga fa. Ya, sekarang ke bagian verse yang pertama mainnya seperti itu, sama. Pertama ya, cara main petiknya seperti itu. Nah, di bagian yang kedua ini kita bermain dengan cara strumming atau genjreng. Seperti biasa caranya, down, down, up, down, up, down, down. Oke, down, down, up, down, up, down, down. Oke, langsung ke verse yang kedua dan nanti dilanjutkan ke refnya. Coba hati aku. Bagian ref atau chorus dengan cara main genjreng yang sama. Layangan cinta tas tondo tresno ku wis pungkas mapur dua ngalah ngalah deni potati kenangan kowe sing tak iman. Refnya. Sekarang di bagian interlude atau melodinya itu chordnya seperti ini. Seperti itu bagian interlude-nya dua kali. Nah, habis itu diulang lagi ke verse yang kedua. Coba tadi aku terus ke chorus dua kali dan lagunya selesai. Oke, seperti hanya seperti itu ya lagunya. Jangan lupa untuk subscribe, share, like, dan komen. Terima kasih, semoga bermanfaat.